Mohon maaf Bu, boleh saya nanya? Ibu kalau pagi perang enggak sama anak? Mohon maaf nih yang ibu-ibu ya. Kalau pagi perang enggak sama anak? Perang. Itu sehari atau berhari-hari? Bertahun-tahun. Ya kan? Ayo sekolah, jangan malus. Perang. Dan anak jawabnya teriak atau enggak teriak? Teriak. Jadi yang teriak-teriakan ibu sama bapak jadi penon. Berarti yang waras. Mohon maaf ya, saya mau belajar dari Ustaz Yusuf Mansur. Bukan Ustaz Yusuf Mansurnya, ibunya almarhumah. Ibunya Ustaz Yusuf Mansur. Ustaz Yusuf Mansur itu pernah ngaku sama saya di Kebumen waktu dakwah bareng, ngaku Habib saya bisa jadi Yusuf Mansur itu karena ibu saya. Gimana? Saya dimandikan ibu saya sampai kelas 1 SMP. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri, tapi ceritanya didengar dulu. Saya kelas 1 SD umur 3 tahun, Bib. Kelas 2 SD umur 4 tahun, kelas 3 umur 5 tahun, kelas 4 umur 6 tahun. Waktu saya kelas 4 umur 6 tahun, ibu saya panggil, kamu ikut ujian anak kelas 6. Besoknya saya ikut ujian anak kelas 6 lulus, jadi saya masuk kelas 1 SMP umur 7 tahun. Jadi saya dimandikan ibu saya itu berakhir umur 7 tahun, normal kan? Nah, saya heran kok bisa nih loncat-loncat. Habib jangan heran, sekolahnya punya ayah saya sendiri. Jadi bisa loncat-loncat, boleh KKN. Makanya kita buat sekolah, nanti anak kita langsung kelas 1 loncat kelas 6, cakep gitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, Ustaz Yusuf Mansur bilang, ibu saya kalau mandikan saya, Bib, ini bagus, perlu dicontoh setiap orang tua. Gandeng tangan saya, buka kancing, baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ambil air, nyiram badan saya, baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nganduin baca solawat, nyisirin baca solawat, selesai semua itu, ibu saya angkat tangan, ya Allah jadikan anakku ini wali seperti leluhurnya. Keren gak? Kalau ibu-ibu, anak malas, kamu mengeset, pegel ibu, capek, tau gak ibu-ibu capek ngurus kamu, betul bu? Loh itu ngaku kan? Boleh saya nanya bu, itu anaknya siapa? Anaknya San? Kalau anak tetangga, gak gitu kan? Lucunya, anak siapa? Ayo mandi sayang, anak tetangga nginep di rumah kita. Ayo mandi sayang, ayo mandi. Lucunya, anak tetangga dilucu-lucukan, anak sendiri dimalas-malaskan. Ini ibu normal atau sakit jiwa? Afwan, mohon maaf, ini normal atau sakit jiwa? Saya mau nanya, itu anak siapa bu? Anak San? Yang hamil siapa? Bapaknya atau ibunya? Dulu waktu hamil ibu pernah maki-maki, dasar anak malas, pernah begitu. Sekarang saya mau nanya, waktu hamil anak nendang-nendang gak di perut nih? Keras gak tendangannya? Kalau anak gak nendang, ibu bingung atau gak bingung? Kalau ditendang seneng atau gak seneng? Ibu katakan, nendang lucunya, betul kan? Begitu lahir pasti dia akan lebih pintar nendang. Kenapa semakin pintar nendang justru dimarahin? Aneh. Semakin pintar nendang seharusnya lebih senang. Makanya ulama Hadramut tidak pernah mencegah anaknya mau koprol, mau mencolot, mau lari, mau gelundung, dibiarkan begitu saja. Habib Abdullah bin Al-Haddad, kalau kita baca dalam kitab Tathbitul Fuad, ada bapak yang gandeng anaknya ke majelis, taruh di depan, di majelis. Di depan, anak-anak masih anak, taruh di majelis depan, anak diem gitu, dipanggil bapaknya. Kenapa kamu bawa anakmu ke sini? Suruh di luar, biar main-main sama yang seusianya. Ini waktunya dia lari-lari, biar dia lari-lari. Biar dia lari, lari-lari, biar habis itu rasa bermainnya habis. Kalau enggak seperti bapak-bapak ini, udah tua masih suka main-main, karena kecilnya belum puas main main-main. Makanya Rasulullah SAW tidak pernah melarang cucunya naik ke punggungnya, enggak pernah dilarang. Sayyidina Hasan dan Husain, Rasulullah ceramah, Sayyidina Hasan dan Husain lari-lari depannya, lari-lari. Coba bayangkan cucu Nabi. Maka melihat Habib pola, jangan kaget, seperti saya ini kan pola ini ya, karena kakek saya juga pola. Sayyidina Hasan Husain lari, lari-lari nih, di depan panggung, lari-lari. Apakah Rasulullah, Fatimah, Fatimah, ini anak kamu diurus, apa begitu? Sahabat-sahabat, angkat, angkat, ini ganggu nih, ganggu majlis, angkat tujuh sana, angkat tujuh sana. Apakah begitu Rasulullah? Enggak, beliau turun dari majlis, sahabat gak digubris, gak digubris. Turun dari majlis, dipeluk itu Hasan dan Husain. Diciumi, diciumi, bahkan doa.
Ya Allah, cintailah orang yang mencintai keduanya. Terus naik ke mimbar, ceramah lagi, selesai, cucunya puas. Kan lari-lari sebetulnya kan cari perhatian kakeknya. Kakek, aku ada loh kakek, aku hadir loh kakek. Ya kakek, aku tolong disapa loh kakek. Kakek gimana kakek, ayo kakek. Bahasanya anak begitu. Masa anak kecil, kakek gimana kabarnya? Kakek hari ini gimana? Kurs dolar berapa? Kan aneh. Anak kecil bahasanya lari. Lari, Rasulullah paham. Makanya turun disapa, dipuaskan. Gak lama muaskan itu. Gak sampai satu menit. Gak sampai satu menit. Puas tuh anak. Anak itu puas. Dia akan menyingkir dengan sendirinya. Sujud, sujud. Selesai sholat ditanya sama sahabat. Ya Rasulullah, tadi sholat terjadi sesuatu. Enggak apa-apa ya Rasulullah. Khawatir Rasulullah kena apa-apa gitu kan? Enggak ada apa-apa. Apakah turun wahyu? Jibril bawa wahyu? Enggak. Nah, kenapa tadi kok ada satu sujud yang lama sekali? Rasulullah kan mengajari kita suruh sholat memperhatikan makmum. Betul kan ya? Karena ada orang tua, ada orang yang punya hajat. Mungkin ada yang punya anak, mungkin ada yang sakit. Makanya sholat kalau berjamaah enggak boleh lama. Lama sujudnya, rukuknya, berdiri, enggak boleh. Yang mu'tadil, yang sedang-sedang, taraf ukur orang semua bisa ikut. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Tapi dalam kasus itu, kenapa Rasulullah mengabaikan hal itu? Dalam kasus ini Rasulullah mengabaikan. Ada orang punya hajat, ada orang tua. Dalam kasus yang lain, Rasulullah menyegerakan menyelesaikan sholatnya karena ada bayi yang nangis. Betul kan? Kasihan sama ibunya nanti pikiran dan kasihan bayinya. Rasulullah singkatkan sholatnya. Tapi dalam kasus yang ini Rasulullah lamakan sujudnya. Sehingga sahabat tadi heran, kenapa ada sujud yang lama sekali ya Rasulullah? Jawaban Rasulullah sederhana, gak ada apa-apa. Cuman tadi waktu sujud, cucu saya naik ke punggung saya. Cucu saya naik ke punggung saya. Saya tidak tega untuk nyingkirkannya. Dibiarkan sampai nyingkir sendiri, baru bangun. Ya tapi cucunya udah sunat tuh nih ya. Cucunya udah sudah khitan. Nah, naik ke punggung, dibiarkan. Coba kalau kita lagi sholat, cucu naik ke punggung, selesai, itu anak kita maki-maki. Tahu enggak dia? Apa lagi sholat? Dinaikin punggungnya. Mari, tahu enggak kamu? Ini Habib lagi sholat, jangan dinaik gitu. Marah Allah nanti, maki-makiin anaknya. Padahal anaknya kan sayang, kangen. Habib, buat naik. Papa, naik. Itu tanda cinta antara sayang. Itu bahasanya anak kecil. Begitu, Rasul mengajarkan kita pahami bahasa anakmu. Sekarang banyak orang gak paham nih bahasa anak. Almarhum ayah saya yang akan saya omongkan, insya Allah jadi pelajaran. Almarhum ayah saya nanti itu. Tapi sebentar, boleh saya nanya, kalau misalnya presiden main ke rumah kita, presiden main ke rumah kita, jujur aja lah kita ini sebagai manusia, ada kebanggaan gak itu? Ada ya, kebanggaan. Siapkan gelas minum, roti, duduk sama presiden. Mohon maaf, anak kita yang kecil tahu-tahu keluar lari-lari. Pak Presiden, ya, hello, teriak-teriak. Anda malu atau senang? Jujur, malu atau senang? Wajah tampak bahagia atau langsung berubah? Berubah. Setelah itu anak tadi nyampar gelas. Pecah. Instruksi selanjutnya apa? Kasih kode, betul. Permisi pak, masuk ke dalam. Anaknya dicium atau di yang mana? Jewer, nangis, tinggal, angkat yang lain. Betul begitu? Orang tua yang hebat. Masya Allah. Orang tua yang baiknya luar biasa. Ini orang tua yang insya Allah nanti kalau meninggal dunia ditunggu anaknya model begini ini. Insya Allah ini. Mohon maaf. Yuk coba kita mikir. Betul presiden mulia dan kita muliakan. Tapi mohon maaf, kalau Anda nanti meninggal kira-kira presiden ngelayat enggak? Enggak ngelayat. Kira-kira kalau Anda meninggal presiden mau enggak nunggu di kuburan bacakan talqin, yasin, tahlil, mau enggak? Anda. Kalau Anda sakit nanti presiden nungguin enggak? Anda nungguin. Siapa yang kita harapkan nungguin kita? Siapa yang kita harapkan nemenin kita? Siapa yang kita harapkan nanti nyolatkan jenazah kita, ngantar jenazah kita, yang nungguin kita dikubur siapa itu? Kalau kita pengen ditungguin, maka tungguin anakmu. Kalau kita pengen dilayani, layani anakmu. Kalau kita pengen dimuliakan, muliakan anakmu. Kalau kita pengen diunggulkan, unggulkan anakmu.
Kalau kita pengen dinomor satukan, nomor satukan anakmu, jangan orang lain. Itu yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Meskipun ada sahabat, meskipun sujud, Rasul tidak pedulikan sahabat, karena ini cucuku lebih penting dari semuanya. Paham? Yang mau batal suruh batal, yang mau bangun suruh bangun, yang mau pulang suruh pulang. Ini urusannya cucu saya ini. Illal mawaddata fil qurba. Khairukum khairukum li jironeh la. Yang terbaik antara kalian yang paling bagus pada tetangganya. Tidak ada hadis seperti itu. Memang kita disuruh berbuat baik pada tetangga, tapi ukuran yang terbaik bukan orang yang paling baik pada tetangga. Khairukum khairukum li ahlih. Yang terbaik di antara kalian yang paling baik pada keluarganya. Suami pada istri, istri pada suami, orang tua pada anak, anak pada orang. Orang tua, majikan pada pembantu, pembantu pada majikan. Kalau tinggal satu rumah itu jadi keluarga. Rasulullah begitu cucunya, bahkan lari-lari di tengah jalan. Ini riwayat yang sahih. Rasul lagi sama sahabat keluar, dia cucunya lari-lari di pinggir, main-main sama teman-temannya. Rasul katakan sahabat, silakan jalan duluan ke tujuan, nanti saya susul. Rasulullah ikut lari-lari sama cucunya dan kawan-kawannya, coba. Enggak kena. Sampai udah puas ditubruk cucunya. Wah, blek kena sekarang. Diciumin. Cucunya senang. Cucunya senang membangun cinta dari kecil tuh sama keluarga tuh. Dibangun betul. Sekarang enggak. Anak ngeruoti, jangan ngeruoti. Ada tamunya apa? Kalau dulu kan enggak. Anak keluar digendong, didudukkan. Ini anak saya, dia loh. Doakan dia subhanallah. Ini anak aku, doakan ini. Ini anak perempuan saya, tolong dong. Doakan, ini memang polanya Masya Allah ini disebutkan ini polanya Masya Allah ini, kayak mamahnya kelihatannya, padahal kayak abahnya gitu kan. Tinggal diterlani, jadi bahan guruan justru. Bahan guruan dimuliakan itu anak. Sehingga anak itu tumbuh dengan perasaan, oh orang tua saya mencintai saya, orang tua saya gak musuhin saya, orang tua saya seneng berdua dengan saya. Nah ini anak bisanya ngejak main, orang tuanya gak mau diajak main, marah. Kenapa? Orang tuanya lagi ngobrol sama teman arisannya, anaknya muncul. Lebih penting teman arisannya daripada anaknya. Betul. Bapak ibu sekalian, sehebat apapun sahabat Anda yang berjuang bersama Anda tiap hari, tidak akan menemani Anda seperti anak Anda.